Contoh sederhana yang sering disepelekan oleh sebagian orang, ya, misalnya kita pergi ke masjid, ini berkaitan dengan hak milik orang lain. Kita pergi ke masjid, kemudian kita pakai sendal kulit, ingin wudhu, kita enggak ingin sendal kulit kita kena air, maka kita pakai sendal orang di situ. Tentang sendal jepit kita pakai, enggak minta izin. Orang yang keluar tidak suka sendalnya basah, suka atau tidak sendalnya basah? Dia enggak suka, sudah enggak minta izin. Pakai, basahin sendal dia tidak mau rusak, sendal orang dia boleh rusak. Ini enggak boleh seperti ini, hati-hati. Kecuali kalau sendal yang sudah disediakan masjid, dipakai siapa saja, enggak apa-apa. Terkadang dia asal pakai aja sendal, orang dipakai untuk masuk WC, untuk wudhu, ya, sudah basah-basah, bau lagi sendalnya. Sementara sendal dia simpan dengan kondisi bersih. Ini bentuk kezaliman. Mudah-mudahan orangnya enggak nuntut kita hari kiamat. Kalau dia nuntut kita, repot. Ya. Oleh karena hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kezaliman apapun, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.